Assalamualaikum guys, bersama saya Gia Hafizah. Kali ni kita nak main game The Crew 2. Game ni adalah open world racing game yang dikeluarkan pada tahun 2018 dan dia merupakan pesaing ketat Forza Horizon. So, ya, Forza Horizon ada di Xbox dan PC. So, kali ni map dia memang amat... aku tekan mana, Mat? Aku tekan salah! Guys, so ya, tekan salah. Okay, ni map dia. Tu di... So, kat sini kita akan pergi New York. New York. So, kita ke mana? Wih, bapa. Wih, New York besar, weh. Okay, aku pergi airport lah. Chill and relax. Ah, apa kata kita pergi jawatan New York yang besar amat tu? Ha, ni lah jawatan dia. Ambil kau jauh. Jauh-jauh. Kita tengok berapa kilometer eh guys, daripada Miami ke New York. So, kita sambut merdeka kat New York guys. Bukan bisa-bisa. Okey, 20 km saja. Ni Mustang eh. Bukan bisa-bisa kau tengok. 400 power. Polis. Polis Amerika. Allah, kamera tepi. Perangai saya memang macam GTA guys. Drift. Apa mahu kata? Drift. So guys, game ni akan menjadi game utama selepas GTA dalam channel Hafizah TV. Wuih, serius lah. Serius lah. Beep. Serius lah. Tolong lah. Mama, tepi bang. Dalam The Crew tu kita boleh, tak boleh bunuh orang sebenarnya. Cuma kalau korang berjaya tu, alhamdulillah, korang selamat. Weh, aku pergi kereta hancur weh. Okay guys, sebenarnya tadi musim salji, sekarang musim panas. Saya pun tak tahu musim The Crew 2 ni memang kejap ke apa. Sebenarnya kita main online tau. Saya tak tahu dia ikut highway ke dia ikut jalan dalam. So, kita akan tahu je. Saya bukan tahu sangat apa jalan kat The Crew 2 ni. Kalau macam GTA tu dah tahu lah. Saya hafal kalau GTA. Tapi kalau dekat, kalau nak pergi The Crew 2 ni memang agak susah. Sebab dia map dia besar mat. Map dia real guys. Dibandingkan dengan GTA kan macam tak logik kan. Tapi kalau The Crew 2 logik. Kau nak tengok? Jom kita pergi New York. Oh tak boleh letak lagu? Copyright ni tu. Nanti kita kredit. GPS dia masa depan guys. Atas. So agak kau boleh tengok kat map juga. Relax lah. Faham jam ke? Oh guys. Nampaknya jam guys. Jap. Aku tahulah tempat ni. Jap. Sekejap guys, saya macam pernah kenal eh tempat ni. Oh tak apalah guys, video seterusnya eh. Sekejap, saya macam pernah tahu lah tempat ni. Bila saya pernah tengok video sekat animal dia tu, tapi saya lalu tempat ni. So agak... Okay guys, kita lalu highway dengan speed 200 km sejam.
so agak melajukan eh. Bahaya lagi kalau kena langgar. Bahaya. Hui, tak ada orang sumpah. Relax je saya berkata, relax. Pakai tali pinggang eh. Oh. Agak-agak speed tak ada orang nervous. Allah, what the fuck? Wait. Hey guys. Okay, sebenarnya kita korang boring kan? So kita akan ceritakan. Okay, The Kutu kan? Cerita eh. Kita nak pergi New York kan? So kita nak buat apa ke New York? Kita akan lalu jabatan yang paling besar kat New York. Sebab tu saya ikut sini guys. Tak apa guys, 200 km sejam. Sejam lah kita dah sampai dah. Dah sampai sejam ni. Ha guys, nanti kita pergi. Allah, abang. Abang? Oh, abang meninggal guys. Eh, kereta dia rosak guys. Weh, bus tank ni kuat oh kalau langgar 200 km sejam. Cuba kalau saya langgar 100 km sejam untuk langgar kereta ni. Penjahat betul eh. 100 km sejam pun dah boleh menyebabkan kereta rosak. Asyap. Bandar ni kenapa? Nak sampai dah pun. New York ni bandar mewah guys. Berdolar-dolar. Yes, so sekarang ni kita bawa 200 km sejam. So agak-agak sampai dengan cepat. Okay, dah dapat destination guys. Oh, nak. Okay, berhenti kat tengah jalan. So akan menyebab ke jam. Okay, cuba aku langgar bas ni dengan 100 km sejam. Wuih, 120 speed 120 pun boleh menyebabkan bas rosak. Apatah lagi kalau speed 200. Okay, so sekarang kita dah bunuh beberapa rakyat Malaysia. Eh, ke rakyat Malaysia? Rakyat ni, dalam buku tu. Nak eh, saya naik ke speed sampai. Okay, bam. Okay, ada channel di depan, so. So, kita akan pusing. Oh, ho. It's a perfect drift guys. Okay, ni drift panjang. Oh, tak apa guys. Tak apa lah, tak jadi. Taubat. Okay, depan ada van, so kita akan langgar dia dengan pelajar maksimum. Kita akan bagi dia masuk kau. Kita yang masuk kau. Okay, dah, bye. Pembunuh misteri. Tak pasti ya guys. Kata 12 km. Ni dah berapa kilometer lah. Yes. Hoi. Abang okey bang? Masuk hutan. Okey abang. Saya nak pergi New York ni. Eh. Abang nak ikut tak? Oh tak nak. Okey bye. Apa nak pergi New York? Okey bang. Saya bawa lagi laju pun apa tak nak. So kita akan langgar orang yang mengganggu kita lah. So orang yang tak mengganggu kita pun kita akan langgar. Speed limit and bam. Masuk ke lawan arus guys, masuk ke lawan arus. Okay, tak apa. Sebab dia mengganggu jalan kita guys. So agak menyebabkan.
pemandu misteri. Dan kita akan menghantam lawannya dengan penuh kejah hati. Kita ada kereta bagus. Cuba bayangkan kalau saya langgar player. Apa yang akan jadi? Adakah player itu akan mengelak? Ataupun player itu akan malah dan okay, bagus. Kita sini. Jangan nak mengelak, guys. Okay, kita akan langgar lori dan okay, bye-bye. Abang tak nak gini. Oh, abang pun nak gini. Ya. Tak cakap. Kalau tak, saya tak langgar. Abang nak gini. Oh, nak pergi San Francisco. Jangan, ke sini, bang. Nak pergi San Francisco, ke sini. Nama dia lah. Speed 200 meter sejam dah akan melanggar kereta dalam 3, 2, 1, impact tau. Impact tau. Dua kereta sudah meninggal dan lori. Okay, bye-bye. So guys, kita dekat New York sekarang ni. Nak dekat New York dah. Mengganggu perjalanan. Akan dilanggar. Ui. Mengganggu perjalanan akan dilanggar. Dalam 3, 2, 1, impact. 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 Oh, tak kena. Tak apalah. Impact. 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 Okay, impact. 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 Okay guys, kita akan mengganggu orang eh. Nak yang nak pergi New York pun kita akan ganggu. Ah, siap. Semua dah berhenti kan sejak itu. So agak jalan ni banyak. Tepi, tepi, tepi. Okay, hop. Oh, yang nak pergi New York ya, guys. Yeah, guys. Ni jambatan yang saya cakap-cakap kan. Akan dilalui. Kenapa aku tak langgar tu? Lepik. Jambatan yang paling besar di sini. Jambatan New York, guys. Thank you, guys. Bukan bisa-bisa kita lalu sini. Hui. Guys. Tu player. Dan guys, kita sudah sampai New York. New York dan kita akan pergi ke World Trade Center. Eh, kau World Trade Center tak jat? Dia terempas dulu. Jat. Tengok belakang, tengok belakang guys. Ada exit kan? Tepi bang, tepi. Abang nanti akan nak ada pick up truck ambil abang. Pandai-pandai tupai melompat. Akhirnya jatuh ke tanah jua. Woohoo! Oh, spoiler kena guys. Tapi tapi tapi. Nanti saya bayar balik.
nak ambil video yang cantik lah untuk tamat video. Soalnya sini semua video tak cantik. Depan ada view cantik guys, depan ada view cantik. So kita akan pergi. So guys, sini je lah view yang paling cantik. Liberty City. So guys, saya sampai di selesai video pada hari ini. If kau suka video ni, kau boleh like video ni. If kau suka channel, kau boleh subscribe channel. Dan kita akan jumpa lagi dalam kata. Bye bye. Assalamualaikum. Ciao.